Kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Badai Pasti Berlalu untuk episode malam ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Kali ini entah apa yang terjadi pada Siska ya guys, sehingga membuat Helmi sepertinya sangat mengkhawatirkan keadaan Siska. Sepertinya Siska sangat bersedih. Apakah Siska telah mengetahui kalau Leo telah mempunyai seorang anak bersama Tiara? Atau Siska telah diculik oleh Helmi, sehingga membuat ia bersedih? Mengapa orang yang dicintainya adalah orang yang telah menghancurkan keluarganya? Sepertinya badai dalam kehidupan Siska belum juga berakhir. Namun Helmi berusaha terus untuk menjaganya walaupun Siska tidak menginginkan hal ini. Yang jelas saat ini, Helmi berusaha untuk mendapatkan hati Siska lagi. Saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron Badai Pasti Berlalu. Dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.